مرحبا أهلا النوادي. Apakah ada di zaman dulu masalah semacam ini tentang uang haram, baik dari sistemnya atau yang memberikannya? Subhanallah, kami temukan ada 3 mazhab di sini. Saya simpulkan ada mazhab Imam Ghazali, ada mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Ghazali punya, ini saya simpulkan, kalau kita dapat uang haram, sudah terlanjur. Contoh sederhana yang konkret misalnya di zaman itu, ada gubernur yang jahat, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaghafi. Pada zaman itu diketahui uangnya itu hasil rampasan atau dia membuat pajak yang sangat tinggi di situ. Dipaksa orang untuk berikan uang kepadanya. Imam Hasan Basri Sufi, seorang tabi'in, diajak, diundang ke istana. Hajjaj bin Yusuf memberikan uang kepada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri tahu nih uangnya ini sumbernya dari yang haram. Bagaimana sikap beliau? Beliau terima. Beliau ambil itu. Setelah beliau ambil itu uang, yang beliau yakini juga uang ini adalah uang yang haram. Karena memang sudah bukan rahasia bahwa Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur yang zalim. Dia terima. Tapi bagaimana cara dia memperlakukan uang ini? Ternyata uang ini dia salurkan di 2 arah. Yang pertama, dia berikan kepada kaum fuqara wal masakin. Yang kedua, dia salurkan untuk pembangunan yang memberikan maslahat kepada umat. Misalnya, ada jalanan rusak. Diberikan, perbaiki jalan. Dilihat juga ada sekolah yang rusak. Misalnya, ya, di zaman mereka belum ada sekolah. Tapi misalnya ada sekolah yang rusak, itu kan maslahat untuk umat. Diberikan itu. Dari sinilah mazhab Imam Ghazali berdiri terkait masalah terlanjur memiliki uang haram. Yang haram dia konsumsi sendiri. Makanya ini kaedah dipakai oleh umat Islam yang menabung di Bank Swiss misalnya. Itu bunganya besar, kalau mereka punya tabungan itu besar. Apakah bunganya itu haram? Maka kejadian ini bisa jadi jawaban. Kalau dia tidak ambil, maka yang ambil orang jahat. Maka dia mengambil bunga tersebut, tapi tidak dia konsumsi untuk pribadi. Namun dia kembalikan kepada kaum fukara wal masakin. Dia bantu kemaslahatan. Mana yang jalanan rusak dibantu. Mana sekolah yang butuh dana dibantu. Dan seterusnya. Ini mazhabnya Imam Ghazali. Ya, mazhabnya Imam Ghazali. Juga mazhabnya Imam Hasan al-Basri dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di situ Imam Ghazali mengatakan uang yang haram hanya bisa disalurkan kepada 2. Yang pertama, 3 kata beliau. Uang haram itu kalau memang sampai kepada kita, kita bersikap dengan 3 cara. Yang pertama, kalau mampu dan tidak membahayakan dirinya, uang itu dikembalikan kepada orang yang memberikan. Imam Hasan Basri memandang, ini Hajjaj bin Yusuf kalau dikembalikan bisa mudarat. Paham tidak? Makanya beliau terima. Opsi pertama itu harusnya dikembalikan. Kalau memang dia mampu, oh saya tidak bisa terima nih. Wah. Gak boleh. Itu cara pertama kata Imam Ghazali. Dan ini ada dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Di dalam kitab Al-Majmu' riwayat ini diterangkan oleh Imam Nawawi. Kalau opsi pertama tidak mampu dilakukan, dia beralih ke opsi kedua. Uang tadi, uang haram tadi, dia salurkan kepada hal-hal yang memberikan maslahat kepada umat atau masyarakat. Tadi yang saya katakan, jalanan, jembatan, sekolah yang rusak,
ya, dan seterusnya yang punya maslahat kepada umat. Opsi yang ketiga, dia datangi orang-orang fakir miskin, para kaum fuqara wal masakin, kemudian uang itu diberikan. Maka inilah sikap memperlakukan uang haram. Itu mazhabnya Imam Ghazali. Ada mazhab kedua. Mazhab kedua mutlak haram. Jadi gak boleh bersedekah dengan harta haram kepada orang. Itu mazhab kedua. Mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Beliau berfatwa bahwa uang haram selamanya haram, tidak boleh digunakan untuk ibadah dan kebaikan. Itu mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau mau sedekah menggunakan uang haram, kata beliau sedekahnya tertolak. Maka di sini keluar ungkapan beliau. Beliau mengatakan, man anfaqa anil haram, atau man anfaqa minal harami fi ta'atillahi kana kaman tahara thawbahu bil baul, atau fi riwayah kaman tahara athawba an najisa bil baul. Apa artinya? Siapa yang berinfak dari harta yang haram dalam rangka taat kepada Allah, berarti untuk ibadah haji, ya, untuk umroh, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, pesantren, tapi uangnya uang haram. Ini mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Dia katakan itu seperti orang yang mencuci baju yang kena najis menggunakan air kencing. Berarti apa? Walaupun dia air, tapi gak bisa mensucikan. Tambah najis. Bajunya sudah najis, dia cuci juga pakai air kencing. Bukan tambah suci, tambah najis. Itu mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Saya begini, berikan pilihan deh. Mau mazhabnya Al-Ghazali, bisa. Mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri, bisa. Gak dipaksa, ya. Selama ada riwayat dan pendapat dari para ulama. Nah yang ketiga, mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kondisional. Ya. Ada satu kasus, Imam Syafi'i diundang ke istana menghadap Harun al-Rashid. Ternyata pada waktu itu juga terdengar kabar bahwa masyarakat menjadi susah sebab pajak ditinggikan, cukai ditinggikan, harga barang mahal. Imam Syafi'i datang ke istana dengan niat apa? Menasehati pemimpinnya waktu itu. Siapa? Harun al-Rashid. Datang Imam Syafi'i. Menghadap. Cuma Imam Syafi'i punya adab. Dia mengatakan, saya mau bicara empat mata kalau bisa. Karena waktu itu lagi ramai. Ada tamu-tamu di situ. Jadi beliau tidak mau mempermalukan di hadapan orang banyak. Bisa bicara empat mata. Harun al-Rashid mempersilakan. Ternyata di situ Imam Syafi'i memberikan nasihat, memberikan saran, ya. Kalimatul haq afdalul jihad, kalimatul haq inda sultanin jair. Nabi katakan, jihad yang paling terbaik adalah mengucapkan kalimat yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Bukan berarti saya katakan Harun al-Rashid zalim, ya. Ini penilaian sejarawan berbeda. Saya tidak bahas masalah itu. Kata Imam Syafi'i, tolong ini harga diturunkan, perhatikan rakyat, begini dan seterusnya. Dijelaskan semua, diberikan wejangan, nasihat kepada Harun al-Rashid. Nah kebetulan juga memang, Qadarullah juga Harun al-Rashid ini menerima. Dia tidak marah. Justru dia apresiasi apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Setelah itu, dia berikan hadiah uang kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menolak. Oh, saya tidak terima. Itu sikapnya Imam Syafi'i itu. Karena Imam Syafi'i melihat, pertama rakyat lagi susah. Ada rumor berkembang bahwa ada kenaikan cukai, pajak, dan seterusnya yang memberatkan masyarakat pada waktu itu. Masa saya terima uang dari negara, sedangkan rakyat sedang susah. Sikapnya apa? Beliau menolak. Saya tidak terima.
Setelah itu beliau keluar. Tapi dalam kondisi yang lain, beliau terima. Ketika beliau diundang oleh Harun al-Rashid ke istana, kemudian di saat itu terjadi diskusi antar ulama di dalam istana, dan masalah tentang ekonomi rakyat baik-baik saja, tidak ada problem dalam negara. Selesai itu diskusi, Harun al-Rashid memberikan uang kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menerima. Berarti Imam Syafi'i ini menempatkan sesuai kondisi. Tapi hebatnya Imam Syafi'i menerima itu, dia keluar dari istana, dia pergi kepada kaum fukara wal masakin, dibagi-bagikan harta tersebut. Punya keluarga, punya istri, dia berikan, dibagi seperti tiga bagian. Bagian pertama kepada fukara wal masakin, bagian kedua untuk istri dan anak, bagian ketiga dia bangun, dia berikan kepada kemaslahatan umat. Mungkin ada bangun jalanan dan seterusnya. Nah, ini sikapnya Imam Al-Imam Syafi'i. Dan itu ada dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, karya Al-Habib Muhammad Al-Idrus.